Oke, di video kali ini saya akan membahas lagi seputar saldo Shopify gratis yang dimana teman-teman bisa mendapatkan hingga 1 juta tanpa harus undang teman, guys. Nah, ini adalah saldo yang sudah saya dapatkan dari salah satu aplikasi penghasil saldo Shopify gratis, guys. Nah, buat kalian yang ingin tahu caranya, bagaimana sih cara mendapatkan saldo Shopify ini hingga 1 juta rupiah, kita langsung saja ke pembahasan selanjutnya. Halo semua, welcome di The Hereno Pecel. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu guys. Sebelum melanjutkan, sampai jumpa untuk di subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tahu video terbaru yang diupdate dari channel The Hereno Pecel. Tenang saja, subscribe itu 100% gratis banget guys. Oke, di video kali ini saya akan membahas lagi seputar penghasil saldo Shopify gratis yang dimana teman-teman bisa mendapatkan hingga 1 juta tanpa harus undang teman. Nah, teman-teman bisa lihat saya juga sudah menerima pembayaran dari salah satu aplikasi penghasil saldo Shopify gratis ya. Nih, ini adalah total keseluruhan ya guys. Jadi total keseluruhan setiap hari saya tarik dan saya sudah kumpulkan di akun Shopify saya dengan total sekitar 1 jutaan atau 1.015.450.000. Oke, kita langsung saja ke tutorial cara mendapatkan saldo Shopify gratis yang dimana kalian bisa mendapatkan tanpa harus undang teman. Nah, di sini saya akan merekomendasikan dengan salah satu aplikasi penghasil saldo Shopify gratis yang dimana teman-teman langsung download saja aplikasinya. Dengan aplikasinya saya sudah simpan di deskripsi. Nanti teman-teman langsung login aja menggunakan Facebook ataupun dengan Google. Misalkan dengan Facebook nggak bisa, langsung bisa menggunakan nomor telepon di sini guys. Nah, kita langsung login dan saya akan langsung masukkan nomor HP dulu ya sebentar, dan kita langsung login aja. Oke, di sini saya akan langsung masukkan nomor HP. Kalau kalian mau login menggunakan Facebook juga bisa ya. Di sini saya akan verifikasi dulu, nanti akan dikirim nomor verifikasinya sebentar. Di sini, oke. Bentar. Oke, dan saya akan langsung login aja dan masuk ya guys. Oke, di sini langsung masuk seperti ini dan juga nanti teman-teman langsung mendapatkan bonus koin. Nah, di sini tugas kita hanya mengumpulkan koin ya guys. Jadi koin-koin ini kita bisa tukarkan menjadi saldo Shopify. Nah, untuk penukaran sendiri di sini ada di sini ataupun bisa lihat di paling bawah itu ada penukaran. Nah, di sini kita lihat paling di sini ada cash, lalu klik di sini. Nah, klik lihat semua guys. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di sini ada saldo Shopify dengan menukarkan 3.000 koin dan mendapatkan 20.000. Nah, untuk aplikasi ini jadi tidak ada batasan. Misalkan koin kalian tuh banyak, bisa melakukan penarikan lebih dari 10 kali dalam sehari, guys. Jadi misalkan ya, di sini kan dapat 3.000 ya. Misalkan menukarkan 3.000 koin dapat 20.000. Misalkan teman-teman mengumpulkan koin udah dapat 100.000 koin nih, guys. Nah, kalian bisa melakukan penarikan berulang kali seperti ini. Kalian tap di gambarnya. Nah, langsung nanti akan diarahkan seperti ini dan klik terus ya. Jadi misalkan udah di bawah itu ada submit ya, langsung ulangi lagi terus dan sampai berapa kali, karena untuk di Shopify sendiri yang tertinggi itu cuma 20.000, cuman untuk di Oppo itu ada yang 500.000 dan yang tertinggi di Dana itu 250.000. Nah, di sini untuk di aplikasi ini kalau kalau ingin mendapatkan penarikan, kalau saya itu kan total keseluruhan ya Shopify 1 juta itu dalam waktu kurang lebih 1 minggu lah ya dengan mengumpulkan koin. Nah, kalian juga bisa melakukan penarikan lebih dari 1 kali. Contohnya seperti ini, misalkan kalian ingin melakukan penarikan nih ke saldo Shopify. Saya kan udah ada saldo berapa ini, 5.352. Sebenarnya untuk melakukan penarikan bukan hanya ke apa namanya, bukan hanya ke apa namanya itu, ke Shopify, bisa ke Dana, OVO, langsung di sini juga ke link aja juga ada, di Amon Game pulsa juga ada. Nah, di sini juga bukti penarikannya ini guys. Nah, ini adalah bukti-bukti penarikannya. Dan kalian juga bisa mendapatkan saldo Shopify dengan mengumpulkan 3.000 koin dan mendapatkan 20.000. Kalau misalkan ingin lebih dari, misalkan koin kalian banyak di sini, nah kalian bisa mendapatkan menukarkan lebih dari 1 kali ya. Misalkan udah ditarik nih, kalian mau tarik lagi tinggal tarik aja terus ya. Jadi di sini penukaran itu tidak ada batasan, mau 10 sampai 100 kali pun kalau koinnya masih ada, ya kalian tinggal tukarkan aja. Kita langsung cara dapat koin yang pertama. Nah, di sini bisa lihat di paling kan pojok kiri bawah itu ada misi. Nah, di sini ada ini ada emas lebih. Jadi di sini kita disuruh untuk download aplikasi yang ada di sini, guys. Nah, di sini klik aja untuk melihat koin yang kita akan dapatkan terlihat di sini.
Nah, ini plus 116 itu artinya kita dapat 116 koin. Di sini ada plus 92 itu artinya kita akan dapat 92 koin. Klik aja. Tenang saja, misalkan sudah dapat koinnya nih, aplikasinya mau kalian hapus pun nggak masalah. Nah, untuk melihat tugasnya, nanti teman-teman bisa lihat di sini. Klik Go untuk buka Play Store, lalu open dan buka aplikasinya dan masuk ke aplikasinya setidaknya 15 detik ya. Jadi langsung dapat 92 koin. Klik aja tombol Go-nya di sini. Nah, nanti akan diarahkan nih teman-teman tuh ke Play Store biasanya. Nah, misalkan ini contohnya seperti ini nih. Nah, di sini ada yang 80 koin coba. Ini beda-beda ya untuk tugasnya. Teman-teman harus baca tugasnya di sini dulu. Nah, pahami baru tekan tombol Go-nya, guys. Nah, nanti tekan tombol Go-nya, nanti biasanya itu akan langsung diarahkan ke Play Store. Nah, contohnya di sini ada ini nih yang 170 koin. Ini kan beda-beda ya. Nah, baca dulu di sini ini tugasnya. Baru tekan tombol Go ya, karena setiap menurut aplikasi itu beda-beda. Nah, di sini juga ada survei, guys. Di sini paling kanan itu ada survei. Kalian bisa mengikuti survei ya. Di sini nggak perlu undang teman, kalian tinggal ikuti aja survei seperti ini. Klik gambarnya. Nah, top koin yang akan dapatkan terlihat di sini. Klik gambarnya, nanti teman-teman akan diarahkan disuruh surveinya. Di sini klik tombol Go. Nah, di sini baca dulu di sini ya. Nanti akan diarahkan ke situs atau websitenya. Teman-teman ikuti saja dan sampai selesai, baru kalau sudah selesai nanti akan dapat poinnya. Nah, ini masih disuruh pak ya. Di sini kan ada contohnya di Alfamart nih, contohnya di Alfa. Nah, di sini baca dulu di sini ya. Nah, ini keterangannya, tugas-tugasnya baca dulu, pahami, baru tekan tombol Go-nya, guys. Untuk cara selanjutnya di sini ada Mas Etra juga sama, download aplikasi. Nah, untuk tugasnya teman-teman baca dulu di sini, baru tekan tombol di sini. Nah, di sini juga sama, dapat koin, tugas-tugasnya baca dulu dulu di sini. Di sini juga ada AC juga sama, download aplikasi. Untuk tugas selanjutnya di sini ada aktivitas. Nah, di sini kita bisa check in harian, guys. Nah, kita klik check in dan langsung tekan X di sini, lalu tekan lagi check in. Nah, ini bisanya disuruh, ini disuruh nonton video dulu, nggak bisa skip ya. Sebentar, seperti ini. Nah, ini disuruh, kalau ini nggak usah di apa, nggak usah di download ya, ini hanya iklan aja, sebentar. Nah, ini tunggu detikannya sampai selesai. Oke, di sini baru tekan X di sini. Nah, ini langsung dapat poin nih, guys. Nah, ini ada X di sini, tekan aja. Nah, langsung dapat koinnya, langsung ditambahkan ke sini. Nah, di sini juga misalkan untuk misi-misi sendiri, di sini teman-teman harus selesaikan dulu ya. Jadi misalkan nih udah selesai dapat poinnya, kalian nggak usah simpan aplikasinya. Teman-teman langsung download aja, contohnya seperti ini nih. Klik tombol Go, ini biasanya tuh kan diarahkan ke Play Store seperti ini. Nah, ini akan diarahkan, lalu disuruh download aplikasi apa ya itu. Ini beda-beda, biasanya tuh diarahkan nih. Disuruh, nah ini disuruh download, lalu di sini kan ada keterangan ya, open WhatsApp dan tinggal 30s. Ini di sini ada keterangan 30s itu 30 detik ya. Jadi misalkan sudah download, teman-teman harus masuk minimal tinggal di aplikasinya 30 detik lebih lah ya. Nah, untuk tugas selanjutnya di sini ada yang untuk melihat koinnya sekali lagi di sini nih. Nah, untuk penukaran teman-teman bisa lihat di sini. Nah, sekali lagi di sini bukan hanya ke ShopeePay aja, di sini juga ada ke Oppo, ke Dana langsung. Nah, untuk melihat koin yang kita tukarkan ini 3000 koin itu artinya akan dapat saldo 20.000. Kalau misalkan ke GoPay menukarkan 2000 koin akan mendapatkan 10.000 saldo Dana. Di sini ada yang 3200 koin menukarkan mendapatkan 20.000 saldo Dana dan seterusnya. Di sini juga banyak banget nih untuk penukaran ya, kalian tinggal pilih aja mau kemana ya. Nah, jadi di sini juga ada ke Diamond Game. Nah, untuk kalian yang suka Diamond Game nih, tinggal pilih aja, klik gambarnya. Nanti untuk penukaran di sini ada masukkan player ID-nya dan submit. Untuk penukaran game apa ya? ML juga ada, apa juga di sini banyak banget. Ke pulsa juga ada nih. Ke pulsa hampir semua yang ada tuh cuman apa ya? Tri, Telkomsel, Indosat dan SL aja, guys. Oke, semoga informasi ini bermanfaat dan sukses selalu.